Jakarta, this is Jakarta Big Boss in the house. Buat kalian yang lagi jalan-jalan di sini semuanya ya, jangan lupa mampir ke BCA, karena di sini banyak lagi event seru. Apalagi ada kita, Jakarta Big Boss. Semua yang kalian dengar terbuat dari mulut saja. Asik ya. Oke, here we go. Jakarta Big Boss in the house, come on. This is my beat.
Oke, thank you. Thanks. Masa itu dong? Next. Oke, lanjut langsung ya. Wah, nih, mic lo, bro. Kayak banjir di itu mana. Oke, langsung aja. Nama saya Rando dari Jakarta Beatbox. Semua yang kalian dengar terbuat dari mulut saja. Jadi kalau misalkan di beatbox itu kita bisa bunyiin drum dari mulut aja. Contohnya kayak gini. Ini namanya kick. Yang kedua hi-hat. Jadi dia poin dong bro. Yang ketiga ada saya. Kalau digabung dia kayak mungkin bisa ditambah lagi. Dia kayak gini. Bisa ditambah lagi, dibuat lagi dia kayak. Tapi di beatbox gak cuma drum doang ya. Jadi di beatbox itu gak cuma main drum aja, tapi dia juga main efek. Sound efek yang paling biasa disering dibunyi itu biasanya kayak oh, oh, oh. Terus kalau digabung ke drumnya jadi kayak oh, 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 oh. Thank you. Dan tadi gue Rando aja yang jago banget namanya teknik ya. Ya teknik. Halo semuanya, nama gue Daniel Eta dari Master Point. And my technique is Unix. This is 8 beat, 8 suara, 1 koma. 8 suara, 1 mulut saja. Ladies and gentlemen, this is Daniel from Jakarta Beatbox for my best day up.
Thank you. Terima kasih semuanya buat Daniel Jakarta Beatbox. Oke, kenapa bisa di sini? Jangan kemana-mana, kalau mau yang seru-seru lagi bisa nonton terus di sini. Kita akan kita kabar dari jam 5 ya. Yes, jam 5 kita akan kabar lagi. Oke, MC silakan take over. Oke, terima kasih Jakarta Beatbox Indonesia. Tapi ceritanya jangan kemana-mana dong, kita talk show sebentar ya. Oh, karena sekarang adalah masuk ke dalam sesi My BCA Talk Show. Bersama saya Kenny Rose akan menguak kisah dan kasus mereka. Kita akan kupas secara tajam, setajam silet, gunting, golok, pisau, gergaji, tang, obeng, dan alat perkakas lainnya. Hai, telah hadir tentunya di My BCA Talk Show kali ini. Ada yang namanya kalian semua dari Jakarta Big Box Indonesia. Duduk. Kemana ini jam, minum dong jam. Talk show gitu ya. Nanya-nanya bentar ya. Relaksasi dulu aja. Saya boleh duduk? Soalnya pakai rok panjang ya, Bo. Oke, Jakarta Beatboxnya sudah terdiri sejak kapan di Laga Ijawa? Selain, Bro. Jakarta Beatbox sendiri berdiri sejak 15 September 2010. Oh, berarti baru 4 tahun ya? 4 tahun. Oke. Dan di tahun ketiga kita udah mulai go internasional di Asia. Cucok kemana aja? Kita ada ke Singapura, terus sampai ke mana? Buat acara YouTube Fan Festival. Dia yang jelas membawa harum nama Indonesia. Oh iya, pasti itu pasti. Ini personilnya cuma bertiga? Ya sebenarnya berlima, cuma dua lagi berhalangan. Oh berhalangan, oh lagi main. Lagi berhalangan ya. Oke, nah satu pertanyaan untuk kalian bertiga. Siapa yang mau jawab terserah. Okay. Apakah setiap orang memiliki potensi untuk beatbox gitu? Kan setiap orang pasti bisa ngomong dong. Ngomong suara-suara kita tuh bisa potensial nggak sih untuk menjadi seorang panggilannya untuk beatboxer? Beatboxer. Yes. Sebenarnya hampir sih. Saya rasa semua orang tuh bisa beatbox. Yang penting ya dengan selama punya mulut bisa lah beatbox gitu. Yang penting dia ngerti basicnya. Kalau misalnya orang awam pasti agak ribet dong dengan yang apalah gitu, agak gatel. Kan mungkin kalau saya mungkin belajar teknik dari skill communication adalah humming. Humming aja udah gatel banget. Apalagi kalau yang beatbox yang ininya main bermain banget. Iya. Nah sebenarnya bisa ya itu kalau selama dia punya mulut dan dia belajar basicnya. Nah kebetulan kan Jakarta Beatbox juga punya sekolah beatbox gitu kan? Jadi kita punya sekolah beatbox namanya Gazelle Beatbox School di Jakarta Selatan. Kita ngajarin privat beatbox ke orang-orang yang mau belajar. Oke, penasaran? Nanti kita lanjut lagi di sesi yang kedua ya. Yes. Lagi terima kasih Jakarta Beatbox. Selamat kembali ke Jakarta. Nanti mereka akan perform lagi dan juga akan hadir ke tempat kita tentunya di masih event dengan BC atau yang dengan W. Fun Dating Experience dan sekarang kemudian di Rishabekar berapa present satu band